Sekota Ambon serta berbagi informasi aktual terkait capaian program jaminan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ambon menggelar media gathering. BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar media gathering bersama sejumlah wartawan untuk menjalani silaturahmi dan berbagi informasi-informasi aktual terkait capaian berbagai program jaminan kesehatan, cakupan peserta jaminan kesehatan, serta kerjasama fasilitas kesehatan di 11 kabupaten kota di Maluku yang digelar di salah satu kafe di Ambon, Senin 3 Mei 2024. Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan hingga Mei 2024, dari total jumlah penduduk Maluku sebanyak 1,9 juta jiwa, cakupan peserta sudah mencapai 97,31% atau 1,8 juta jiwa. Sementara untuk kerjasama fasilitas kesehatan tipe puskesmas maupun klinik sebanyak 286 dan rumah sakit sebanyak 28 yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Butuh edukasi dari kita semua terhadap seperti itu bahwa membayarnya beda karena kita sakit. Saat kita bayar dengan profesor bayi berdoa bisa dari bulan untuk membantu orang yang sakit di tahun 2025 kita akan buat standar untuk TKN sama. Apakah itu akan berdampak pada iuran atau tarif itu masih sementara diperbaiki. Selain itu, BPJS Kesehatan juga per Januari hingga Mei 2024 telah melakukan pembayaran kapitasi ke puskesmas sebesar 43,4 miliar dengan rata-rata 6,6 miliar per bulan. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku.